Baik, salam jumpa dengan Silin Forest Papua kembali. Kali ini kita akan membahas morfologi daun dengan memahami karakteristik daun secara visual. Yang terlihat adalah daun palah hutan. Diambil salah satu daun dan di zoom ke daun tersebut sehingga kita bisa memahami dan bisa melihat ciri dari daun tersebut. Lalu kita masuk ke jenis berikutnya, yaitu daun bintangur. Terlihat pada video perbedaan antara daun bintangur dengan daun jenis lainnya. Lalu ini adalah jenis daun nyatoh, daun merah. Kita lanjut, sedang ini adalah daun merawan. Ada dua jenis, daun lebar seperti yang terlihat dan ada daun kecil. Kita masuk ke daun resak. Lalu kita lanjut ke daun untuk jenis jambuan. Sekilas hampir mirip dengan daun bintangur. Sedangkan ini adalah daun untuk jenis matoa. Matoa daun kecil yang biasa diproduksi untuk kebutuhan pabrik, dalam hal ini adalah pleut dan lain sebagainya. Ini kami perlihatkan untuk nyatoh yang masih umur muda, kurang lebih 1 tahun. Terlihat seperti pada video.
Sedangkan ini adalah nyatoh daun putih. Kalau tadi daun merah, sekarang nyatoh daun putih, umur kurang lebih 1 tahun. Tujuan dari penggambaran ini adalah agar dapat membandingkan perbedaan antara daun muda dengan daun tua, atau batang muda dan batang tua untuk tiap jenis yang ditampilkan. Kita lanjut, ini adalah jenis matoa, matoa kayu produksi, bukan matoa buah. Untuk matoa muda kurang lebih sama, kurang lebih 1 tahun. Dari visual ini semoga kita dapat membedakan antara jenis muda dan jenis yang sudah tua atau sudah besar di hutannya. Ini adalah jenis daun pala hutan yang biasa di sini disebut pala merah. Sebelumnya sudah sering dibahas untuk pala, jenis pala, tapi ini sama, kami mau tunjukkan bahwasanya perbedaan antara pala merah yang masih relatif muda dengan yang sudah besar siap diproduksi, tapi relatif sama. Ini adalah daun untuk jenis hopea. Hopea daun kecil, atau di sini sering disebut di lapangan merawan daun kecil. Thank you.
Lalu ini adalah jenis daun untuk jenis casuarina. Hampir mirip daun pinus tapi lebih kecil. Nah, sedangkan ini adalah jenis daun matoa buah. Daun untuk jenis matoa buah lebih lebar dibandingkan dengan daun jenis matoa untuk kayu produksi. Lalu kita ke slide selanjutnya. Ini adalah daun untuk jenis mersawa. Baik, cukup sekian untuk video pertama morfologi daun. Sambil kita tunggu data-data atau video-video dari lapangan kembali untuk dilanjutkan pembuatan videonya untuk jenis-jenis yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita.